Servis yang ketujuh ketika ini. Baru 2 minit bermain. Tak lepas backhand return yang agak rendah dilakukan. Pemain yang telah mengecewakan Victor Axelsen untuk muncul sebagai juara terbuka Perancis. Itu pun diperolehi 10 tahun yang lalu, iaitu pada tahun 2012. Smash baik ke sebelah kanan. Tidak dapat dikembalikan oleh Liu Darren. Dalam. Keluar. Oh, okey. Ya, kan dalam tadi. Oh. Juga nampak seperti keluar. Baik dari Liu Darren. Kemenangan game yang pertama. Bermula dengan satu smash. Ternyata untuk menguasai saingan, terutamanya menerusi pemain-pemain berstatus kebangsaan. Dimiliki oleh Liu Darren. Smash yang kencang ke sebelah kanan. Tak dapat dikembalikan oleh Kitipong Imnak. Kitipong punya tugasan yang berat ketika ini untuk mengejar 19 minit lagi permainan. Tapi dia bermula dengan agak positif. Oh, kali ini Liu Darren juga bertindak pantas. Mah. Tak lepas dari Kitipong. Oh, oh, cantik. Okey. Kali ini smashnya baik. Cantik. Juga satu reaksi pantas dari Liu Darren. Untuk memenangi game ini secara straight game, berjaya ataupun tidak. Itu dia. 3-0. Liu Darren menumpaskan Kitipong Imnak.